kembali dengan saya, Desta. Dan saya Nadia Julia. Tentunya di Cubicle. Dan apa yang saksikan dari kaca tidak begitu sama dengan apa yang di studio Tonight Show. Tonight Show. Bukan Cubicle. Karena gak ada tulisan live-nya. Tidak ya kan? Live. Tapi tidak mengenai esensi informasi dan juga hiburan yang akan kita berikan pada malam hari ini. Halo Pak, ini Cubicle. Cubicle ya udah seru-seruan aja sih ya, nurut, Pak. Nurut kalau aja. Muda. Nurut aja. Nurut aja. Yaudah, ya, Pak. Saya dibilang sama di net, ya? Oh ya. Oke, okay? Saya putus kontrak kamu. Ampun, Pak. Ampun. Ya, makanya, ya. Senior. Hai, berjumpa lagi dengan kita. Nah, pasti kita akan membicarakan berbagai macam hal, ya. Nah, apa aja tuh? Kita bisa lihat ada motor-motor di sini, ya kan? Ini motor yang spesial, nggak seperti biasa. Kenapa tuh? Emang ini bisa dinaikin? Saya bilangin ya. Coy. Enggak. Cek, akrab, akrab. Gak usah akrab, gini aja. Terut, teng. Ini siapa? Oh, itu udah komen, salah gue. Beda acara. Di sini aja. Ini talk show. Ini kebanyakan acara nih. Eh, lu ngapain sih? Gue mau main sepeda, sepeda. Mau main motor gue. Kamu jangan ganggu acara kita deh. Ya udah, sayang. Cubicle, bro. Udah bagus deh. Ini acara gue. Eh, lu udah sama kakak lu yang kemar-kemar itu aja udah sana. Adek gue, Misha. Oh, adek lu ya. Gue gak ada kakak. Lu ngapain di sini? Gue bawain acara Cubicle. Oh, ini. Kapetis ya? Oh, udah bubar. Jadi kemarin, gue mah mengeluarkan diri. Oh, gue mantan. Desa, ya. Makasih udah datang. Ya, thank you. Thank you. Selamat ya, transfer yang penting ya. Yuk. Jangan dong ke Desa sini. Orang bayangan saya masih ada tuh. Ini mau ngomongin soal otomotif hari ini, makanya kan Desa kan tahu banget nih ya, soal motor-motor ini. Gue sih gak ngerti. Ini tuh lu pasti gak ngerti sama sekali. Enggak. Apa? Oh, enggak. Singgi banget nih bocah. Iya, soalnya itu kacanya boleh dibuka dulu. Oke, sip. Ah, jelas udah baru. Banyak orang, banyak orang sini ya. Iya, terang banyak orang. Udah terang kan? Lightingnya kurang bagus. Jadinya agak ada shadow. Anda sudah terlalu lama di net. Nah, itu dia. Masih sudah. Nah, dia pasti gak ngerti kan tentang klasik mini bike seperti ini kan? Kita tuh kurang satu lagi tau. Ya ini mau gue undang. Oh yaudah. Dia gak usah. Saya aja, saya ngerti banget soal mini bike. Oh gitu. Gitu. Ya. Jadi saya gak usah undang satu lagi. Gak usah. Okay. Faisal sana saya gak usah undang. Gak usah. Kita transfer duitnya tapi gak usah kita masukin di sini. Ya. Jangan dong Pak. Yang penting honornya kan lancar dia ya. Oh yaudah gitu. Ya, ya. Tapi ini motor bapak? Bukan. Motor bapak yang mana? Saya gak bawa motor. Oh, bawa motor. Ya udah, makanya biar nanya-nanya langsung sama Mas Faisalnya. Yaudah boleh deh. Ya, ini dia adalah owner, founder dari Garasi 27 dan Indonesia Classic Mini Bike. Ini dia Faisal sana. Ada musuhnya ya? Gak ada Pak, di sini kering. Pak, kita akan mulai. Habis transfer Pak duitnya Pak ya? Awas Pak, awas. Iya. Jompo. Wah, saya gak ikutan. Kita naik bike aja. Silahkan tuh. Iya, iya, iya. Founder loh ini. Iya loh. Garasi 27 loh. Kasih tahu Faisal tuh. Oke Pak, kita tanya dulu ke Faisal ya. Pak, berapa lama sih kalau membuat, ini kan custom made ya berarti kan, membuat mini bike seperti ini berapa lama sih prosesnya? Ya tergantung sih ya, tergantung dari kesediaan barang, terus sama kira-kira apa yang dipengenin sama ya si customer. Ini bedanya apa sih? Beda tipe. Kalau ini? Beda tipe aja. Kalau ini seri J series yang tahun 70 ke atas, ini tahun 60-an. Wah. Oh. Kalau yang punya lu? Desa punya yang mana? Saya tahun 2012. Terbaru. Oh, Honda juga semuanya ya? Iya, yeah. Klasik-klasik. Kalau punya gue yang ori ini udah di, mesinnya udah ditambah CC-nya ya? Kalau AC itu 50 CC. Oh. Bisa dipakai di jalan 50 CC? Bisa lah, gue pakai sering ke kantor kan, gue bolak-balik setiap hari. Iya, parkir di dalam kantor lagi. Iya, sampai studio biasanya. Oh yang lu bilang motor-motor tuh ini maksudnya ya? Kalau muda saya naik motor tuh ini motornya? Motor gue kan banyak. Wah. Gimana sih? Ya benar sih, ini cuma satu. Ada berapa motor dulu? Ada empat. Ada empat? Mini bike-nya? Satunya berapa nih? Wah ini kalau harga lebih ke Bapak Henry yang lebih tahu. Faisal. Ya, ya. Pak, silahkan Pak. Kalau range harga sekitar berapa nih? Ya sih nggak ada patokan harganya ya, sebab ini klasik. Ya. Gitu. Jadi nggak. Kalau saya mau beli jadi nggak bisa gitu? Bisa aja. Tapi nggak ada harga yang pasti. Karena memang namanya kalau barang klasik itu kan kita nggak bisa menghargai berapa gitu. Tergantung kita menghargainya berapa. Nah yang punya lu berapa harganya? Mahal. Ngomongin harga. Reza kalau Honda Monkey itu kalau barunya nih ya sekarang tahun 2016-2017 itu sekitar 85-an ya? Sekitar segituan. Oh. Apa saja sih yang bisa dimodif dari sebuah mini bike ini? Ya sama sih dia seperti motor aja ya umumnya. Jadi apa aja bisa dimodif. Berarti yang ini berapa cc? Ini jatuhnya 125. Ini? 125. Ini 150. Bisa diganti-ganti cc-nya ya? Mesin ini bisa langsung tempel gitu ya kalau mau diganti ya? Plug and play. Ini dia pakai dry rod jadi suaranya sebetulnya hampir sama seperti Diavel. Cool. Ducati. Sebenarnya saya tahu Ducati. Iya. Saya nggak punya tapi ya. Ini kenapa juga bisa sampai diganti-ganti terus ya, Faisal ya?
bisa diganti berbagai macam, suaranya bisa macam-macam. Ini komunitasnya ada di Jakarta aja atau di Bandung atau ada di lain? Jakarta, Bandung, tapi kita yang paling banyak sebenarnya antara Jakarta Bandung sih Bandung. Kalau ngomongin soal hobi itu gak bakal ada habisnya ya. Pengen beli ini, pengen beli itu, pasti lu pengen nambah terus kan. Itu dia kuncinya adalah harus memang apa? Jaga diri lah, menahan diri, benar. Kalau enggak kita pasti nambah-nambah terus. Nah, setelah ini kita akan ngobrol dengan seseorang yang dari hobinya ya, akhirnya dia menjadi orang yang penting di balik komik-komik DC dan Marvel. Wow. Suka DC? Suka Marvel? Iya dong. Suka kartunnya? Suka lah. Iya. Suka siapa deh? Marvel. Komik deh apa aja? Aku suka ini sih, lebih ke apa sih ya? Oke, thank you. Kenapa gue mau tanya? Ini lama nih. Aku lagi mikir. Aduh, kita tungguin. Kamu dulu deh. Iya. Sebutin satu. Siapa aja deh, boleh deh. Batman. Batman, berarti DC ya. Oke. Desta, Marvel atau DC? Pikachu. Wow. Aku mah suka Superman lah yang pastilah. Karena dia yang paling ini. Ya DC kan, Superman kan. Kalau dia Marvel? Marvel itu sukanya gue semacam mikir lagi. Apa Iron Man? Faisal. Iron Man. Apa? Captain America Iron Man. Enggak suka. Hulk. Nah, itu Hulk. Hulk suka. Paling suka Hulk gue. Penasaran kan seperti apa? Jangan marah-marah tapi cerita. Heh, enggak apa. Lu baca ya? Baca gue. Ini yang pertama ini satu deh. Red Hood. Ini. Ya.